Hai guys, kembali lagi di Taxuma. So, kali ini saya kedatangan sebuah gadget yang cukup menarik, yaitu sebuah robot vacuum cleaner pintar dari Ecofax, yaitu D8 EIVI, atau kita singkat D8IV. D8IV ini adalah seri robot vacuum top of the line dari Ecofax, atau bisa dibilang sebagai lini flagship-nya. So, kalau kalian berminat untuk beli, setelah nonton video ini, nanti link-nya juga saya sertakan di deskripsi. Apa aja fitur dan bagaimana pengalaman penggunaan dari T8IV ini setelah semingguan akan saya bahas di video kali ini. So, pertama sekilas untuk boxnya kayak gini, ukurannya ternyata cukup besar ya, dan komponen utama di dalam paket pembeliannya ada unit D8 T8IV, docking station, Osmo Pro oscillating system, 2 side brush dan cadangannya, ada cleaning cloth plate, dust filter, disposable cleaning cloth, buku manual, dan kartu garansi. Pada unit T8IV ini, beberapa komponen utamanya antara lain ada sensor bernama IV Visual Detection Sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mencegah robot stuck dan mengidentifikasi objek di sekeliling robot saat melakukan pembersihan. Di bagian sisi-sisinya terdapat anti-collision sensor untuk membuat robot mengubah arah saat menyentuh objek seperti kaki kursi atau ujung lemari. Kalau kita buka top covernya, di sini terdapat dust bin untuk menampung debu dan kotoran hasil vakum, dan cleaning tool untuk membersihkan main brushnya. Di bagian bawahnya sendiri terdapat carpet detection sensor, anti-drop sensor, konektor untuk charging, main brush, dan di bagian belakang ada water tank dari Osmo Mopping System untuk mode pembersihan dengan air, seperti saat kita mengepel lantai. Sebelum mulai menggunakan, cara setting awalnya cukup mudah. Pertama kita hidupkan dulu, lalu scan kode di bagian bawah. Next kita install Ecofax Home Apps. Jika sudah terinstall, pilih Add a Robot, pilih T8IV, kemudian connect ke Wi-Fi, tekan reset button sesuai perintah di layar. Next, kita tinggal tunggu prosesnya, dan apps akan terkonek dengan device, dan kita bisa melakukan cleaning dengan T8IV. Berikutnya, untuk mencoba proses cleaning dengan Smart Cleaning Mode, kita setup dulu docking station di sudut rumah yang memiliki space cukup dan tidak terhalang objek di kiri, kanan, dan bagian depannya. Untuk mode sendiri, ada dua mode yang bisa kita pilih, yaitu mode vakum dan mode mopping. Untuk memulai mode vakum, kita tinggal start auto mode, dan D8 T8IV memiliki fitur True Mapping terbaru untuk mengenali dan membuat map layout rumah kita dengan lebih akurat. Hasil mapping ini bisa kita monitor via aplikasi, dan diklaim lebih akurat hingga 4 kali dibanding versi-versi sebelumnya. Pada menu ini, kita juga bisa mengatur cleaning preference, seperti kekuatan vacuum power mulai quiet sampai maksimum, dan bisa disesuaikan dengan keadaan, misal di malam hari, atau pada mode mopping, kita bisa pilih mode quiet atau sunyi. Saat sensornya mendeteksi objek seperti meja dan lainnya saat proses cleaning, maka kecepatannya otomatis melambat, dan saat menyentuh sesuatu, robot akan otomatis mengubah arah dan mencoba berputar melewati objek tersebut. Untuk fitur lainnya yang juga penting adalah boundary, di mana kita bisa instruksikan di bot T8 untuk menghindari area atau ngasih batas rumah yang tidak boleh dilewati. Misal di sini saya coba berikan virtual boundary untuk area dapur, dan ngasih batas pintu depan, jadi area ini tidak akan dilewati oleh D8 T8IV. Setelah selesai melakukan cleaning, ini biasanya makan waktu 30-40 menitan, tergantung luas ruangan yang dibersihkan, D8 T8 akan kembali secara otomatis ke docking station. Setelah selesai untuk membuang debunya, kita bisa buka dustbin, dan kita bisa cek dulu berapa tabungan debu yang selama ini kita simpan di rumah. Dustbin ini kita cuci dulu, bersihkan filternya, dan dijemur sampai kering sebelum digunakan kembali. Untuk perawatan lainnya, kita juga sudah disediakan sikat khusus untuk main brush dan filter. Kita sebaiknya bersihkan main brush secara berkala dari sisa rambut atau debu yang menempel, agar robot T8 dapat bekerja secara optimal. Untuk pembersihan pertama dan kedua, biasanya pola cleaningnya masih agak berantakan, tapi saat cleaning keempat dan seterusnya akan lebih teratur, karena fitur True Mapping-nya sudah mengenali dengan baik layout rumah kita. Sayangnya di sini saya belum bisa coba untuk fitur multi-floor, karena di rumah saya itu hanya satu lantai. Kemudian untuk mode kedua, yaitu mopping atau pel, di sini pada T8IV diberikan dua pilihan mopping extension, yaitu Osmo Mopping Standard dan Osmo Pro Oscillating System. Pada mopping standar, ini menambahkan fungsi mopping atau pel dengan air bersamaan dengan vakum, dan sebelum menggunakan, kita tinggal lepas Osmo Mopping Extension-nya, mengisi water tank dengan air, dan memasang cleaning plate ke Osmo Mopping. Kemudian pada Osmo Pro Oscillating System, ini dibekali dengan fitur yang lebih canggih, yaitu Electronic Mop Vibration yang bergetar hingga 480 kali dalam semenit untuk membersihkan noda yang menempel atau bekas cairan yang sudah kering di lantai.
Untuk menggunakan Osmo Pro Oscillating System, saya tinggal mengisi dengan air mineral, ganti mopping sistem bawaan dengan osilator ini, dan Osmo Pro Oscillating System siap dijalankan. Dari penggunaan saya, dibanding mopping standar, Pro Oscillating System ini lebih akurat dalam mengendari karpet, sehingga lebih baik dalam menghindari tersangkut atau tidak sengaja naik ke karpet saat mopping. Untuk hasil yang lebih optimal, biasanya saya gunakan mode vakum standar dulu sampai bersih dari debu, baru lanjut ke mode mopping. Untuk mode mopping, di aplikasi juga ada fitur no mop zone, jadi kalian bisa instruksikan area mana yang tidak perlu untuk dilakukan mopping. Selain itu, setelah selesai cleaning, kita juga diberikan report obstacle atau objek-objek seperti kursi, sepatu atau mainan anak-anak yang jadi gangguan dalam proses cleaning. Dan untuk hasil yang optimal, kita bisa memindahkan objek-objek tersebut dan melakukan proses cleaning ulang. Untuk ketahanan baterai tanpa charging di Bot T8 IV ini kira-kira bisa digunakan 4 kali non-stop untuk area berukuran 20 meter persegi. Dan hal ini tidak jadi masalah karena robot bisa kembali ke docking station saat baterai mau habis. Saat menemui halangan seperti robot tidak bisa berjalan, jatuh dari lantai atau docking station tidak ditemukan, akan muncul berupa notifikasi suara dan pesan pada aplikasi. Di Bot T8 IV ini juga punya tambahan aksesoris yang menarik buat kalian yang ingin lebih praktis dan berencana pakai T8 secara berkala, misal setiap hari atau dua kali dalam sehari, yaitu Auto Empty Station atau AES. Dengan tambahan AES ini, kalian nggak usah repot buang debu setiap habis pemakaian, tinggal tunggu stationnya penuh, di mana dari estimasi saya sekitar 20-30 kali penggunaan sebelum penuh, dan ini pastinya menambah kepraktisan dari Dbot T8 IV buat kalian yang sangat sibuk dengan kerjaan atau kegiatan lainnya. Buat yang sudah memiliki Dbot T8 yang berminat nambah AES, caranya cukup mudah. Kita tinggal mengganti dustbin standar dan melepas cover di bagian bawah dengan outlet key yang tersedia untuk memungkinkan pengosongan debu via cover yang sudah terbuka ini. Selanjutnya, kita tinggal install auto empty dustbin, tempatkan AES sebagai pengganti docking station, dan lakukan proses cleaning seperti biasa. Setelah proses cleaning selesai, kita bisa aktifkan fitur empty dustbin via aplikasi, dan dustbin ini akan bersih dari debu. Kotoran dari dustbin akan masuk ke dalam auto empty station. AES ini juga akan ngasih notifikasi kalau penyimpanan debunya sudah penuh, dan untuk mengosongkan isinya ini cukup mudah. Kita tinggal buka penutupnya, tarik kantong debu sesuai instruksi dan buang isinya, kemudian kantong ini siap digunakan kembali. So, kita udah bahas fitur-fitur dari Dbot T8 IV ini, dan yang paling penting, gimana hasilnya setelah pakai Dbot T8 IV ini? Setelah saya pakai Dbot ini selama semingguan, untuk hasil cleaning saya cukup puas karena selain praktis, lantai rumah ini langsung kerasa bersih. Dbot T8 IV ini juga ternyata mampu melakukan tugas membersihkan karpet dengan cukup baik, dan ternyata cukup optimal juga untuk dipakai pada lantai ruang kerja dan kamar tidur saya yang dilapisi vinil. Untuk lapisan vinil ini biasanya lebih mudah ketempelan debu dibanding keramik, plus karena di rumah ada anak kecil jadi kadang banyak bekas-bekas makanan di lantai, dan ini langsung terlihat mengkilap dan bersih, sehabis saya coba Dbot T8 IV untuk pertama kalinya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti AI, True Mapping, Osmo Mopping dan Auto Empty Station juga bekerja dengan baik dan cukup sesuai ekspektasi saya. So, kalau kalian ada di posisi yang sama seperti saya, pastinya Dbot T8 IV ini amat recommended. Selain itu, Dbot T8 IV ini juga sangat cocok buat kalian yang punya rumah ukuran besar, dan buat kalian yang pasang karpet dan nggak sempat bersihkan, juga buat kalian yang punya rumah bertingkat karena T8 IV ini udah support multi-floor cleaning. Overall, penggunaannya juga cukup mudah, hanya saja ada beberapa kekurangan buat saya seperti perawatannya yang harus telaten, dan robot ini agar lebih awet, beberapa spare partnya harus diganti secara berkala, dimana harganya juga nggak bisa dibilang murah. Untuk harganya sendiri, untuk Dbot T8 IV ini, kalian bisa dapetin di kisaran 8 juta di Ecofax Official Store Tokopedia. Dan kalau saya bisa berikan saran, baiknya kalian beli sekaligus dengan Auto Empty Station dengan harga kisaran 3 juta, jadi semua fiturnya bisa kalian manfaatin secara maksimal. Oke, dan sekian pengalaman saya untuk robot vakum pintar dari Ecofax, yaitu Dbot T8 IV. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, silakan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next time.